What you got to play? Generic drops for days. Still the people rage. Am I not insane? Can you stop? Assalamualaikum. Halo sahabat Info 19. Selamat datang kembali di channel ini. Seperti biasanya, kali ini Mimin akan mereview gaji ataupun penghasilan channel Itok Cupau dari YouTube. Mungkin tak perlu berlama-lama lagi, langsung saja ke pembahasannya. Enjoy! Itok Cupau memulai penyutupan yaitu pada tanggal 24 Oktober tahun 2016. Di mana Itok Cupau sudah mengupload video yaitu sebanyak 327 video. Dan Itok Cupau juga sudah memperoleh pengikut ataupun subscribernya yaitu sebanyak 1.330.000 subscriber. Begitu juga view keseluruhan Itok Cupau di mana sudah mencapai sebanyak 168.256.148 view waktu tonton. Dalam satu bulan Itok Cupau memperoleh penambahan subscribernya yaitu sebanyak 50.000 subscriber. Dan penambahan view-nya yaitu sebanyak 10.096.000 view waktu tonton. Bila dilihat dari estimasi harian, baik itu penambahan subscriber, view, begitu juga penghasilan Itok Cupau dari YouTube. Di mana pada tanggal 11 April sampai tanggal 20 April, Itok Cupau memperoleh penambahan subscribernya yaitu sebanyak 10.000 subscriber. Dan penambahan view-nya yaitu sebanyak 164.000 sampai 480.000 view waktu tonton. Begitu juga penghasilannya yaitu sebanyak $41 sampai $120. Atau setara dengan Rp574.000 sampai Rp1.680.000. Membahas mengenai penghasilan per bulan Itok Cupau dari YouTube, di mana Itok Cupau sudah berpenghasilan sebanyak $2.500 sampai $40.400, yang bila disetarakan ke rupiah yaitu setara dengan Rp35 juta sampai Rp565.600.000. Jadi, jika ditotalkan penghasilan keseluruhan Itok Cupau dari YouTube, maka Itok Cupau sudah berpenghasilan sebanyak $30.300 sampai $484.600, yang bila disetarakan ke rupiah yaitu setara dengan Rp424.200.000 sampai Rp6.784.400.000. Itulah yang bisa Mimin rangkum mengenai penghasilan Itok Cupau dari YouTube. Semoga video singkat ini bermanfaat untuk kita semuanya. Amin. Sekian. Wassalamualaikum.